Halo sahabat Miyako, jumpa lagi dengan saya Chef Beng. Hari ini aku punya menu yang istimewa, yaitu nasi Hainam. Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Nah, untuk membuat nasi Hainam, di sini aku menggunakan Miyako Magic Warmer Plus MCM 721 LST. Nah, di sini ada fitur untuk less sugar. Nah, pertama-tama, untuk petunjuk penggunaan, kalian bisa lihat di kartu ya. Karena di sini aku menggunakan 2 cup beras dengan 8 cup untuk airnya. Memiliki fungsi 5-in-1, panci manual yang anti lengketnya 10 kali lebih tahan lama, dan panci steamer stainless 304, anti karat, lebih kuat dan lebih higienis. Sementara menunggu nasi Hainamnya matang, kita buat dulu untuk minyak bawangnya. Di sini aku menggunakan Miyako kompor gas KG202CE dan juga menggunakan fry pan Malber series. Kompor gas KG202CE memiliki garansi 5 tahun untuk tungku dan katup gas. Juga tungku eco burner, daya api tetap maksimal dan hemat biaya perawatan. Frypan Marble Series memiliki non-stick marble coating, yaitu lapisan anti lengket dengan tampilan marble yang mewah dan elegan. Bebas PFOA, serta mudah dibersihkan, juga ketebalannya 3 mm. Nah, karena nasinya sudah matang, semuanya juga sudah tersedia, minyak bawangnya juga sudah ready, kita akan plating. Ini dia nasi Hainamnya, sahabat Miyako. Sahabat Miyako bisa recook untuk resep ini di rumah. Caranya gampang banget. Dan kalian jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Miyako di bawah ini. Saya Chef Beng, sampai jumpa.